Polres Metro Bekasi Kota menggelar vaksinasi di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Bekasi, Jalan Mahoni Raya nomor 1, RT 001, RW 009, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Kasat Lantas, Wakasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota serta beberapa PJU Polres dan Polsek hadir dalam kegiatan vaksin Merdeka Mobile pada hari ini. Dapat dilihat antusias orang tua murid yang mendukung program pemerintah untuk vaksin dalam upaya memutus mata rantai COVID-19. Terlihat beberapa siswa-siswi yang mengikuti vaksin di halaman sekolah cukup tenang dan bisa ditenangkan. Namun ada juga beberapa murid yang takut pada saat melakukan prosedur vaksin. Murid yang sulit ditangani tersebut tidak dipaksakan untuk menjalani vaksinasi, namun tetap diupayakan pada hari berikutnya murid tersebut dapat segera mendapatkan vaksin. Memang beda ini, ya puji syukur karena hari Jumat memang luar biasa nih kita memberikan pelayanan perlindungan tentang vaksin ini, bahwa adik-adik SLB itu memang agak kesulitan dalam hal bersuntik di vaksin itu. Memang tapi dengan kita bujuk dan kita artinya memberikan pelukan kasih sayang, bahwa kita mengedepankan dengan rasa cinta kita bahwa adik-adik untuk sehat, untuk mempunyai herd immunity balan tubuhnya supaya nanti semuanya daripada adik-adik nanti dia bisa sehat kembali. Salah satu orang tua murid yang telah mengajak anaknya untuk vaksin mengucapkan terima kasih atas bantuan tersebut. Setelah mengikuti rangkaian vaksin, seluruh murid mendapatkan bantuan berupa sembako dari Polres Metro Bekasi Kota. Terima kasih saya ucapkan kepada Polres Bekasi yang sudah memvaksin saya dan anak saya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Iqbal melaporkan. Belum? Udah.